Oke, ini kita tes untuk rotor bubble machine penggunaan 12 volt arus DC ya. Nanti kita lihat di situ ada tanda merah untuk positif, yang sebelahnya berarti negatif. Ini juga tanda merah itu positif, tanda sebelahnya itu negatif. Ketika kita sambungin ke 12 volt dia akan berputar. Ayo. Nah, lihat dia berputar, tempelin. Nah, dia akan berputar ya. Ini untuk arus 12 voltnya. Ini satu lagi. Lihat berputar ya. Oke, biarin dulu.